Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin Bu Kapus, saya dari museum menyampaikan pada kesempatan hari ini saya sangat senang bisa bersilaturahmi dengan Ibu beserta tim yang dalam prosesnya kita sudah melaksanakan kegiatan dari 3 hari sebelumnya, dan mudah-mudahan kegiatan ini memberikan tambahan dari proses pelestarian yang sudah kita lakukan. Sebagai informasi Bu Kapus, kami di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat dalam keterbatasan yang kami miliki, kami sudah melakukan berapa program pelestarian terkait dengan pelestarian. Pertama, kami sudah melakukan proses perawatan terkait dengan naskah dan manuskrip yang kita mulai, yang kita miliki. Jadi kami memiliki lab, nah, itu kegiatan pelestarian, konservasi apa segala macam itu kita sudah lakukan. Terus yang kedua, kami sudah melakukan yang namanya sekolah filologika. Nah, sekolah filologika itu adalah sekolah yang kita desain untuk agar generasi muda itu mengenal huruf dan bisa membaca. Nah, mengenal huruf dan bisa membaca, dan itu sudah kita lakukan di 3 tahapan. Ini adalah tahun ketiga. Nah, targetnya yang kita miliki nanti terkait dengan sekolah filologika itu, kalau sekarang level pertama dia bisa membaca, menulis, nah besok kita harapkan alumni berikutnya kita naikkan levelnya, dia bisa mengalihbahasakan. Nah, itu yang kita lakukan. Yang ketiga, kami sudah melakukan sosialisasi masyarakat kepada masyarakat terkait dengan proses pelestarian, bagaimana masyarakat melakukan perawatan pelestarian. Yang keempat, kami sudah melakukan yang namanya alih bahasa alih aksara. Dan nanti produknya itu adalah berupa buku. Yang nanti bukunya hasil alih bahasa alih aksara itu lanjut ke dalam tahapan keenam. Itu adalah kita lakukan seminar kajian terkait dengan manuskrip lontar yang telah kita alih bahasa alih aksara. Nah, jadi itu kira-kira siklus yang sudah dilakukan oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat terkait dengan program tadi, pelestarian, perlindungan terkait dengan manuskrip naskah yang kami lakukan. Dan kami di sini sangat senang mendapat perhatian dari Perpustakaan Nasional di kantor kami yang kecil ini, untuk satu, kami mendapatkan ilmu baru terkait dengan perawatan yang sebelumnya mungkin level kami itu tidak kami lakukan, karena museum ini terkait dengan manuskrip dan lontar yang kita miliki adalah sebagian dari kegiatan yang dimiliki museum. Tapi kegiatan yang sebagian itu cukup komprehensif yang sudah kami lakukan, dan dengan interaksi yang dilakukan oleh teman-teman dan tim ibu, teman-teman ini sudah mendapatkan level yang naik lagi gitu. Dengan interaksi 3 hari ini kita sudah tahu, oh ternyata ada hal yang baru yang kami miliki gitu, yang harus kami lakukan ke depannya. Dan kami berharap, salam hormat kami buat Bapak Kepala Perpustakaan Nasional. Kami berharap beliau dalam kesempatan berikutnya bisa berkunjung ke kami untuk memberikan pengarahan kepada kita.